Kenapa kau melamun? Udah diajak jalan-jalan pun. Tah. Kangen aku sama Sasa. Angen ayang Beb. Pengen pulang aku tuh, Mai. Ikutlah kami. Ikut apa kami lo? Seriuslah. Iya, ikutlah kami ya, ke rumah ya. Ayolah. Kangen kali aku lo. Lagi pun menengok mertua aku juga kan. Yang lagi sakit juga iya, kan. Iya, kayak mana perkembangannya. Tapi makanya kan aku... gak mungkin kita kesana kalau kita itu gak bawa apa-apa. Iyalah, wajib oleh-oleh lah. Di mana kira-kira cari oleh-oleh wo, yang enak gitu? Aku juga gak tahu sih di mana. Ada lah di daerah di sini, daerah Sidodadi ada kok. Ada. Ada. Lengkap oleh-oleh terlengkap di Kisaran itu ya di situ. Iya. Oh iya. Iya. Biar pas, nanti iya, biar kesana kan ada jajan-jajan jadul juga ada, frozen juga ada, lengkap di situ loh. Oh iya, yaudah lah, beli kita juga, di Sidodadi nih kan. Iya. Ayolah, udahlah, aku segala-galang lagi, pulang kampung. Serius lah, woy, biar semangat aku, woy, dia kangen kali aku loh. Ayolah, kita beli dulu oleh-oleh. Tuntunkan aku, ya, aku udah lemes kali aku, woy. GKD Shop Kisaran. Iya. Oh, berarti ini tempat di Facebook itu kan? Iya. Yang menjual pusat oleh-oleh. Iya. Bisa grosir dan eceran juga. Pusat oleh-oleh, frozen. Banyak lah di sini. Ini emang terbaik 5.000. Ada yang 5.000. Gimana coba, woi? Ayo, woi. Ini kenapa kok rame? Kayaknya ada bajar. Ada bajar, woi. Ada bajar. Makan gratis ini. Ayolah, woy, aku mau cari oleh-olehnya lo, woy, untuk anti malam, woy. Mana? Ayolah, udahlah, aku jangan sedih. Wih, banyak kali ya, tunggulah. Ini enak nih, woy, oleh-olehnya, woy. Beli apa, Pak? Nih. Gak apa-apa banyak ya? Gak apa-apa. Ini. Ini enak nih. Jangan ini. Ini kan oleh-oleh umroh juga. Masa iya sih? Jam-jam. Ini oleh-oleh umroh. Ternyata di sini ada oleh-oleh umroh untuk ayahku. Ini. Untuk coko. Ayah. Coko chip. Coko. Ayang suka. Oh, ayangmu suka. Ayang. Wih, tolonglah. Enggak muat ini. Manggoleng. Ini enak nih. Mana lagi? Nih. Ini. Ini goceng nih. Ini goceng. Yang ini goceng. Ada manisan. Ini kenal enggak? Hai, kacang brondo. Ini weh, ada ini. Ada. Dodol. Apa? Garut. Oh, ada masukkan aja. Untuk keponakan. Nih, keponakan. Ini coklat. Ini yang dibawa Bambang situ enggak sih kayak dari Malaysia? Dari Arab Umroh. Dua lah. Nah. Ini Yon. Ini tadi udah Joko Chip. Ini Wak Upe. Ini keren. Orang-orang. Nah. Ini Kak, enak Kak ini. Mana? Kremnya coklat. Oh iya ini. Suka itu kalau. Sos. Ah, ayang-ayang suka tuh. Caos. Ini enak. Udah kena. Halo, kesana aja. Kita tengok ini lagi di sana ada apa. Udah kenapa ya kan? Jadi semangat aku nengok oleh-oleh kayak gini. Ini apa, weh? Ini tasbih. Supaya kau terhindar dari negatif-negatif ini. Tasbih digital. Satu. Biar kau terhindar loh. Dari ini. Hal-hal buruk. Karena kan ini. Banyak yang iri dengki kan. Ini dia oleh-oleh apa dari Haji tuh. Ini mukena. Sejadah. Ini untuk nyuci enggak? Iya, untuk nyuci. Wah, tapi ini. Kan enggak mungkin kita bawa juga, guys. Nanti emang beli. Mertua kau enggak ada ya? Hah? Ada. Ada. Oh. Cuman kan mau cari yang dari Kisaran. Embus. Enggak, ini jajan jadul. Enggak, ini. Rambut nenek. Iya, rambut nenek. Udahlah, ambil aja lah. Ini jajan jadul. Jajan jadul, weh.
Ambil aja, Woy. Oh, ini tengok. Ada jajan jadulnya juga. Woy, makasih ya, Woy, udah dibelikan oleh-oleh untuk mertua ya, Woy. Kau kalau gratisan kok bilang enggak makasih. Ini jajan jadul. Iya, masukkan aja lo. Mau beli oleh-oleh apa borong nih, ha? Beli oleh-oleh. Ah. Karena kan keluarga Dumai adalah keluarga kedua keluarga Manurung. Ah, jangan kalau, sama keluarga. Kalau yang projen-projen enggak ada? Ada. Mana? Oh, di sini ya? Mertua kau kan suka durian kan? Pegang. Ini ada durian kupas kalau enggak salah. Sini. Ini mana sih kakak ini? Dikunci-kunci. Enggak maling, Kak. Aku enggak maling. Beli aku. Ini nah durian kupas. Ini. Bakso mangkok. Beli. Bakso mangkok. Beli. Untuk nanti kita makan ini. Insam. Kesukaan ayam. Ternyata di sini juga ada jualan ini juga. Ini apa, Wi? Insam. Bayar dulu. Ini ada yang apa itu yang terkenal itu merek Bernardi itu. Mana? Ini. Merek Bernardi. Tunggulah nanti nih. Aku ketangkap basah pula. Nih. Aku ini nengok, iya. Kau mau apa? Ini. Ini merek Bern. Ini ada yang rasa coklat. Ini banyak rasanya loh. Ini nah, udah kita borong aja, ayo. Ambil. Oh, ini ada nuggetnya. Ayang. Burgernya aja, ini. Amin. Ada sosis. Mah. Udah freezernya jangkar. Mah, freezernya nih. Ayo lo bawa. SOS. Sosis. Oh iya. Sosis. SOS. Saos. Ayo. Bak. Masalahnya weh. Gak ada uang pula weh. Lo jadi tadi ngambil ya gimana? Serius lah weh. Katanya tuh oleh-oleh. Ada kan? Ada. Kan bawa ini yang berjalan. Apa itu Yun? Ini juga lah. Ini loh, aku nanti mau nyeblak. Oh, ada seblak juga. Oh, yang itu tuh. Iya kayak ya, ada ikan asin, ada ikan asin. Ya kan Uni? Iya, ini odeng-odeng. Itu odeng. Ini tuh seblak, ini namanya keju ya, isi keju kalau nggak salah. Ya, woi, banyak kali, woi. Kan mau jualan. Jualan apa, woi? Odeng. Ini juga ini. Ini nih. Bentar deh. Takutnya Yalah. Nanti enggak cukup uang kita ya. Bayar. Tapi kutang ini kok ada bal-balan kayak gini ya? Ini kalau misalnya kita ada syukuran. Kita kan ada pesta atau nikahan. Syukuran atau nikahan. Di sini juga bisa beli bal-balan, harganya lebih murah juga loh. Ya. Jadi kalau untuk grosir-grosir Grosir-grosir aku kurang tahu sih, tapi kalau misalnya kayak aku gitu kan, mau pesta, mau syukuran, itu kan biasa ada di toples-toples makanan-makanan kan. Oh iya. Memang dari Mareseler juga. Oh, berarti kakak ini ada apa? Bukan menerima grosir, tapi kakak ini nerima reseller. Berarti kakak ini grosirnya. Iya loh. Berarti kakak ini grosirnya, jadi menerima untuk reseller. Jadi buat kalian yang mau cari-cari usaha tambahan bisa langsung kemari dengan harga yang mereng. Iya, jadi enggak. Ayolah kita mau. Jadi enggak ikip-ikipnya. Jadi? Ayolah, bayar dulu nih, Kak Mar. Tolong bayar ya. Ternyata isinya, ya Allah. Bismillah. Mantap. Wih, udah ada makanan aja ya di depan kita ini. Kalian tahu gak sih aku makan apa? Apa sih? Aku lagi makan bakso dari Bernardi. Oh iya. Jadi ini kan aku lagi makan, tapi aku pakai sausnya. Sausnya. Itu sausnya? Memang saus dari Bernardi, ini lebih cocok ya.
Jadi karena aku suka pedes, jadi aku banyakkan. Udah, cari sakit. Enggak lah. Jangan carian. Aku mau coba makannya. Itu baksonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Nah, cocok loh sama sausnya. Oh iya? Baksonya lebih terasa loh. Oh iya? Enak juga nih, jadi aku tinggal beli ini aja. Tinggal beli baksonya, aku letak di kulkas. Pas aku masak mie, aku gabungkan. Kayaknya aku juga wajib juga beli sausnya. Karena memang enak loh. Berarti cocok nih untuk kita, gak kemana-mana, untuk di rumah. Tahun baru? Stok aja, iya. Tahun baru? Oh, tahun baru kita kan nonton di rumah. Berarti stok frozen foodnya kita stok di rumah banyak-banyak. Stok, taruh dalam kulkas. Ini anak juga mantap loh. Iya, kayak ini. Ada yang apa dekat rumah aku nanti mau kasih tahu kan anaknya kan nggak sekolah, liburan. Kadang nanti kawanku kan mau camp, katanya itu nyari-nyari, iya ngecamp. Empat nanti aku kasih tahu sama dia beli di sini. Tapi ketika dekat mbak apa mau? Iya imut-imut kali. Rasanya juga enak. Ini enak loh apanya dimsum rumput lautnya. Oh iya. Iya. Ada dimsum juga. Ada. Pokoknya di sini banyak mau cari apa? Mau cari cireng. Kita ada satu saran ini rupanya ya. Iya, mau cari cireng ada. Ini ada bakso aci. Ah, bakso aci. Semuanya dari di kafe Kisaran. Tapi nih ya, bakso aci ini di Kisaran ini jarang dijual. Tapi ini ada bakso aci ya kan? Kalau di Kisaran masih sebelah ya kan. Tapi ini bakso aci online. Kalau ini online itu pun di luar kota ya kan jauh-jauh. Ini ada juga loh weh. Ada juga loh. Ada sempol ya? Iya sempol. Pak. Aku juga. Stok kenapa, Pak? Kak. Stok kenapa? Iya nanti aku stok. Ini sekalian tuh oleh-oleh nanti kita ke rumah juga loh. Aku makan ini. Goreng-goreng juga bisa. Ini tuh anak-anak nanti suka ini. Imut-imut gitu loh. Rasanya enak kan? Enak. Ya nanti belikan ya. Ini kebab homemade. Di sini motor kalian. Kebab mini. Dimsumnya banyak rasanya, variannya. Rumput laut, kepiting, udang. Banyak juga ya. Banyak. Rumput lautnya enak kali. Ternyata bukan produk-produk homemade aja, ada produk-produk dari mana, Tir? Bernardi. Yang punya kali kan Bernardi. Iya. Jadi buat kalian yang mau datang ke lokasinya bisa langsung ke Sidodadi Rinci 1 pas di depan Taman Sidodadi. Nah, nanti lengkap mau cari oleh-oleh, mau cari snack, mau cari frozen food, mau cari oleh-oleh untuk umroh. Pokoknya di sini lengkap banget. Wah. Serba 5.000. Dan dan di sini nerima juga untuk reseller. Mantap enggak tuh? Aku tadi nanya sama ownernya, pernah lu sampai ke Malaysia? Iya. Pernah sampai ke Malaysia, sampai ke Pekanbaru. Kalau di rumah kita minta paketkan aja. Iya, pokoknya buat mau jadi agen-agen reseller di Duri, Dumai, Pekanbaru atau di Jambi bisa langsung. Nanti kita cantumkan nomor teleponnya atau bisa langsung ke Facebook, Instagram. Dan buat kalian semua jangan lupa like, comment, share, subscribe.